Kejap guys, kita nak check semalam okey tak, ada leaking lagi ke. Berhenti kejap kat atas jabatan ni. Kod-kod ada leaking ke apa. Kita check lah. Kalau dia menitik tu, tanda dia leaking. Saya harap okey lah. Tuti ni saya dah bancuh semalam. Ha, tu dia asap dia lebih sikit lah. Okey. Harap-harap dia tak leaking. Guys, jom kita pergi isi minyak. Kita test on the bike lah. Okay, tengok dia punya performance selepas kita tukar fuel shock. Okay. Okay guys, kita nak buka dia punya cover guys. Semalam dah try plug pun masih start sangkut-sangkut lagi. Dia macam tak boleh pulang throttle guys. Pulang throttle dia mati. Jadi saya suspect mesti carburetor lah ni. Okay, plug pun api tengok malam cantik. Kita buka dulu guys. Okay, jom. Okay guys, saya dah belilah fuel shock ni. Okay, yang ni brand biasa guys, bukan original. Kalau original dia macam ni, dia ada macam cord kat belakang ni. Cuma yang kecewa ni memang tak ada lagi lah part original macam ni, tak ada jual lagi lah. Yang menyebabkan rosak ni guys, dia tak boleh nak stop shock ni. Dia tak boleh stop. Jadi minyak dia keluar jom. Dia flow lah. Okay, ini dia punya filter dia ni. Jaga iklan-iklan. Okay, yang ni dia dah biasa ni. Ni boleh tarik untuk minyak keluar secara direct. Kita nak stop dia, kita tekan ni lah. Dia macam tu. Tarik, minyak akan keluar. Ini tak tahu sama ada ini angin atau ni pun petrol. Rasa ni angin ni. Ni angin, ni petrol. Okey, jom kita pasang. Tu papa suka keluar. Okey, kita kasih ikan guys. Anak tengok movie hantu. Kartun punya. Apa tengah cakap video ni Din? Dia ketak lagi. Okey, agak-agak lah kan. Sampai loose ke? Okey dah, ngam. Okey, ngam. Okay guys, sekarang ni kita nak pasang kita punya tank. Okay, dah pasang dah pucuk dia. Kita nak pasang lah ni. Okay, dah terbarai lama dah ni. Mudah-mudahan lepas ni motor ni dah boleh hidup. Right? Tak berapa masa, jom kita pasang. Yang kita punya tadi yang stock apa fuel shock tu, yang pre ada tarik. Kalau on dia tolak ke bawah kan? Dia macam ni. Ini on ni. Ini free. Aku tak nak bagi tahu info kan. Kalau kita on, minyak dia direct terus masuk ke carburetor. Kadang-kadang lagi kan susah nak start kan. Buka ini cover ni kan, minyak akan terus biarkan dalam 2 minit before kita start. Nanti info kan. Yang kita nak pasang dia kalau saya cuba.
Tiga ni kantung kan. Buat sendiri ni. Okay guys, kita start eh. Okay, tadi host tadi dah betul balik. Ada salah guys. In apa angin dengan petrol dah salah tempat. Dan kita try. RM8 dapat 2 liter. Jadilah. Eh. Okay. Kita nak tambah duty jap. Duty Petronas T 300. Tengok tu duty eh, jangan benda lain masuk. Allah. Oh, habis lah. Allah. Ya. Dek, ada tisu ke, dek? Tisu ada, tisu. Tisu ada. Kain pun tak ada. Kain tak ada. Oi, ni live ni. Tak ada kain. Tak ada. Oh, mak. Agak memalukan. Petronas tak ada tisu, tak ada kain. Hoi, menenang guys. Habis. Saya letak kain sini, tapi tu bila pasang semalam lupa letak tak tu. Balik kang. Memalukan guys. Kita pergi tengok dekat toilet dia. Malu guys, malu. Kita tengok dekat dia punya toilet. Kod-kod ada. Malu guys. Terima kasih guys kerana melayan video saya ni. Nanti kita tengok. Tisu pun habis guys. Habis tisu ni. Tisu pun tak ada. Benda yang kau letak sini, sabun. Sabun ada guys, tisu tak ada. Come on Petronas. Tak ada tisu. Agak memalukan. Memalukan. Okay, tak apa. Teruskan kita punya perjalanan. Kita nak pergi sarapan eh. RM8 tadi 2 liter lah lebih kurang. Lebih. Mak tu melompat guys. Tangan minyak bila kita perah kat throttle ni, aduh, licin kan, tak syok kan. Aduh. Apa
apa yang saya perasan, pelak ni memang ada berat sikit, guys. Ha. Pelak panjang ni ada berat sikit, guys. Macam pelak racing tu, macam ringan je, kan. Macam nak pergi, nak pergi, nak pergi, kan. Dah, nanti kena pasang balik, guys. Okay, guys, saya rasa sekadar itu untuk video saya ini. Terima kasih, guys, kerana melayan video saya ini. Kita jumpa di episod-episod yang akan datang, guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace. Tersiksa, nak ku luahkan ku gentar, kekurangan ku terbongkar, sisimu umpama syurga. Peluang emasku jamah.